ini adalah kembang api seharga 15 juta guys. Gimana ledakannya itu meriah sekali dan sangat besar sekali guys. Dan ini kembang api seharga 1 juta. Gimana ledakannya nggak kalah besar sama yang tadi. Bahkan sampai membuat tangan sampai goyang ketika membawa bambu agar sangat safety guys. Kalau yang ini kembang api seharga 500 ribu. Dimana ledakannya itu cukup tinggi dan lumayan bagus. Meriah guys untuk tahun baruan. Selamat tahun baru buat kalian yang merayakan ya guys ya. Semoga kita sehat selalu, sukses selalu, dimudahkan segala galanya guys, amin. Yang ini seharga 200 ribu. Mungkin kalian sudah pernah membelinya guys dan mencobanya. Lalu yang ini seharga 150 ribu. Dimana kembang api ini bisa loncat dan suaranya itu keras banget guys. Dan ini seharga 100 ribu. Bisa mengeluarkan asap yang sangat banyak banget guys. Sampai ketika aku taruh di sebuah galon, galonnya berubah warna. Dan yang pertama akan aku coba adalah kembang api seharga 10 ribu rupiah. Jadi ini dia guys, kembang api paling murah. Ada yang tahu namanya apa enggak? Kretek. Kembang api pelangi. Kita cobain guys. Ini harganya seharga 5 ribu rupiah. Nih Cil, ya Cil. Satu-satu kita pegang guys. Apakah worth it dengan harga 5 ribu guys? Ini dia guys, kembang api seharga 5 ribu rupiah guys. Kalau kita lihat sih worth it ya guys. Ini dulu pas aku masih bocah, biasanya tuh aku lantungin guys. Kayak gini guys. Woi, bikin bulatan. Itu mau. Bikin bulatan guys. Bikin segitiga ya, Cil. Set. Kalau bikin segitiga. Bulat. Bulat aja lah guys. Bulat aja guys. Bulat aja guys. Kalian guys. Kalian gimana guys? Ada yang pernah hidupin kembang api ini enggak? Coba kalian komentar ya guys. Nanti gue kasih love komentar kalian guys. Ini seru banget coy. Keren. Ini kurang lebih waktunya kembang api ini sekitar 1 menit enggak sih? Iya, 1 menit. Ini bentar lagi habis nih guys. Kalian lihat. Dikit lagi itu mundur. Ya, udah habis guys. Sudah habis guys. Ya. Kita cobain ya dua kali lagi gimana ya bos? Let's go, kita coba semuanya. Let's go. Selanjutnya guys, kembang api yang paling murah kedua, bawang ajaib. Nah, bawang kamu dari kembang api tuh bro. Nggak tahu, mana aku tahu. Cuma beli aja. Ini dia guys, seharga 7 ribu rupiah. Buset. Serius kamu ini harganya 7 ribu rupiah? Lihat ini kecil begini satunya. Kalau satu kotak mahal, tapi kalau satu ini itu 7 ribu. Ini mah yang kita pakai ngapain bocil kemarin. Makanya. Kamu cara makai gimana? Tahu lah, tinggal di keplak-keplakin. Kentut suaranya guys. Mana bagi satu, bagi satu. Jangan. Langsung aja. Kita perang bagaimana? Ayo, kita ke bawah ya. Ini sangat tidak berbahaya sekali guys. Sangat tidak berbahaya guys. Jadi gitu dah dia. Kembang api seharga 7 ribu rupiah. Kita cobain kembang api yang lebih mahal lagi guys. Ini dia guys, Whistling Moon Travel. Kembang api seharga 9.000 rupiah satu bijinya. Oh my god, lihat. Ini kan yang roket itu bos, nih, yang 9.000 segini guys. Tapi ini lebih worth it daripada yang tadi ya bocil. Betul, kita luncurin ke sana ke jalan kita. Keras. Bentar. Kita cobain guys ya, kita pasang dulu guys. Ini dia guys, bentuknya kayak gini, cuing. Jadi kalau kita hidupin, cuing. Bunyinya kayak gitu, simpel sekali. Cuman, apakah ini worth it apa enggak? Kita lihat sekarang cun. Satu-satu dulu guys. Let's go guys. Let's go guys. Dua. Cuman gitu doang guys. Gigi betul guys. Ini sangat-sangat mantap sekali guys ya. Murah-murah cabai rawit ini. Murah-murah cabai rawit. Lagi-lagi coy. Lagi coy. Coba guys. Ini harusnya dikombinasikan nanti ya. Iya, kita gabung-gabung. Kali lagi guys. 9.000 rupiah. Cuman gitu doang. Mantap. Tapi suaranya kenceng. Suaranya kenceng. Lumayan dah suaranya tuh. Apalagi yang lebih mahal lagi. Emang masih ada yang lebih mahal? Masih ada. Wow. Let's go. Kembang api bola asap warna. Ini harganya 10.000 satu gini. Lebih mahal ini berarti yang tadi. Ini namanya kita bakar-bakar duit namanya ya bocil. Ini berarti kalau 10.000 bagi 6 berapa? 2.000 satunya. 2.000 satunya guys. 1.500 lah. 1.500 lah. Makasih aku untuk satu. Eh, medik kita masukin ke dalam baknya. Nah, gas ya bocil. Baknya kita tutup. Gas. Coba satu dulu guys. Kita lihat. Ini dia guys. Ini meledak enggak nih? Meledak enggak guys? Muncul guys. Wow. Ini warna apa enggak? Ini warna apa tadi? Gak tahu. Coba kau hidupkan lagi. Ya cuma asap kayak gini ya, doang. 10 ribu nih. Saya coba warna hijau. Apakah asapnya keluar berwarna hijau juga kah? Buktikanlah sekarang. Ini kan warna putih. Kita lihat guys. Oh, iya hijau. Hijau coy. Siap. Gini guys, kita cobain aja yang paling yang lebih mahal lagi seharga 15 ribu rupiah, yaitu adalah kembang api Phoenix Fountain 3 ini, 3 apa ini guys? 3 petik itu, 3 petik itu guys. Nah, kembang apinya kayak gini bentukannya. Cuman kok pegang satu kayak mana kalau ledakannya ini guys, apakah akan mengguncang dunia? Kita buktikan. Udah lamanya kayak gini bos, bisa dibuka begini. 15 ribu loh satu bijinya. Ini kencang ini, yang tadi kecil cabai rawitnya kencang sekali, apalagi ini. Waduh, tapi dari bentuknya sih kerucut ya bocil. Bagus sih berarti. Sini ada gambarannya guys, monyet-monyet lagi nari-nari guys. Ada zona bebek juga. Kayaknya aman sih ya bocil. Kita gas aja di sini guys. Jangan di sana guys. Jangan dilakukan oleh profesional seperti Post Diamond ya guys ya.
Kita lihat, guys. Kayak mana kah? Wah, mancur ini, bocil. Wow. Lumayan worth it lah. 15.000. Eh, macam lebih dipin lagi satu nih, Bro. Yang mana beda lah, yang beda lah. Nih, aku pegang kan ini. Jangan, taruh aja. Itu kan warna. Pink, ini pink. Ini merah, guys. Siapa tahu ada warna-warna yang berubah-berubah berbeda-beda tadi tuh. Tapi enggak apa-apa, guys. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ini ratu kalika, guys. Kita menyalakan, guys. My God, look at that, guys. Sangat-sangat kembang api. Cepat, cepat. Kecang banget, kita coba lagi yang lain. Kamu masih punya yang lain gak? Masih punya dong. Kamu mau lihat yang lebih mahal lagi? Mau lah. Seharga Rp20.000. Hah? Satu bijinya. Lanjut aja langsung. Ini 15.000 udah keren. Ini ya, bocil. Kalau kita lihat ya, ini bacaan 60.2. Ini soalnya semua tulisannya. Cuma kita gak tahu, guys. Nanti belajar tiba-tiba gimana? Ya, aman ya. Tenang. Santuy. Santai, guys. Ini, guys, ya, kita bakal cobain buat meledak merconnya, guys. Tapi kalau kita lihat ya, sumbunya tuh udah begini, cuy. Wah, kayaknya ini bakal gede banget ya. Terus tulisannya smoke. Begini, menurutku asap ini bakal menghapus semua hal lain. Kita cobain langsung ya. Kita cemas dulu ya, guys. Kita harus ini, kita nyalain. Tapi pastinya kalian like dulu, guys. Aku kasih waktu 3 detik, guys. 1, 2, 3. Makasih buat kalian semua yang udah like video ini, guys, ya. Nonton video sampai habis ya. Sekarang Prosteon bakal nge-review beberapa kembang api biar kalian gak rugi. Awas aja di tangannya, Pros. Beli kembang api, guys. Karena beda-beda ini, guys. Kembang api-kembang api yang Udah. Oh my God, mana asapnya? Wow. Sama kayak bola api tadi. Oh my God. Oh, lihat nih, siap mati, guys. Lihat. Kembang api, guys. Oh, ternyata begitu. Ini sedikit mabok, weh. Ini sedikit worth it sih menurut gue, bocil. Lumayan. Ini soalnya keluar asapnya banyak. Enggak kayak yang tadi ya. Tadi kan yang itu kamu bisa lihat di dalamnya ada. Oh, iya, itu, cuy. Apinya, cuy. Oh, bahaya tadi ini. Itu api apa ya, bocil? Enggak tahu. Kayak kembang api itu, Bros. Itu kayak gini tuh. Apa di dalamnya? Kompor. Ada gasnya apa di dalamnya? Nah, udah, guys. Kan kita lihat sampai akhir ya. Coba kebun sebelah tuh. Nah, udah mau habis. Eh, warna lain gimana? Warna lain, guys. Tapi kita masukin di selongsong. Ada botol nggak? A few moments later. Kita bakal eksperimen adik-adik. Kita masukin sini. Terus kau tutup aja, bocil. Oke, aman. Let's go ya, bocil. Are you ready? Ready. Subscribe dulu, guys. Aku kasih waktu 3 detik, guys. Ini bakal keren, guys. 1, 2, 3. Makasih buat kalian udah subscribe, guys, ya. Let's go ya, bocil. Kita lihat, guys. Wah, bocor lubang. Ini jatuh soalnya tadi apa ya, Bro? Iya, bocor dulu, cuy. Kocok-kocoknya, guys. Soalnya membara itu. Kayaknya, cuy. Sampai kayak gitu, guys. Wow. Mana-mana, cuy, bolongnya, guys. Sampai sini, guys. Ada dua lubang, berarti. Ada dua lubang sampai ngobek kayak gitu, cuy. Ini aku bilang kenapa dilakukan oleh profesional seperti Prost Diamond, ya, guys, ya. Oh my God. Jangan! Wah, super! Kita tendang kedua. Gitu, guys. Gimana kita coba yang lebih mahal lagi, ya, bocil? Emang masih ada yang lebih mahal lagi? Nah, masih lah. Ya udah, yuk kita coba. Nanti yang sedar tuh masih banyak lagi. Let's go lah. Pastinya kalian tonton video sampai habis, ya, guys. Nanti kalian komentar yang mana kembang api yang paling mahal dan yang paling bagus. 60 detik flame-nya seharga Rp25.000. Oh, lihat. Satu bijinya tapi Rp25.000. Oh, lihat. Oh my God. Kita cobain ya. Let's go. Cobain ke sini deh, guys. Sekali lagi, adik-adik, ini hanya dilakukan oleh orang profesional seperti Prost Diamond dan Ayah Bucil, ya. Betul itu. Kita cobain, guys. Kita lihat, guys. Apa yang bakal terjadi, coy? Gimana apa ya, bocil? Woi. Kok kayak gitu nih, guys? Ini kompor, kamu beli ini, Bros. Iya, kompor, coy. Oh my God, tadi lupa beli ini. Kita eksperimen, guys. Ini mah beli untuk mendaki biasanya kalau kecelakaan gitu. Iya, betul. Coba, guys. Coba, guys. Lihat ya. Nah, kita masukin itu ke sini gimana? Gas. Kita tuh coba buat ledakin ini. Kita masukin ke dalamnya. Nah, awas ledak itu. Jangan madur. Nah, ini deh, guys. Kita coba ya. Kita coba, guys. Kita lihat. Wah, ajak-ajak. Keren, guys. Wah, apinya jadi warna biru sekarang. Wow. Amazing, bro. Amazing sekali, guys. Yang gini apinya jadi warna biru. Masuk dulu, coy. Jangan ini cuma tiga aman. Lihat ya. Tuh. Lagi. Keren, guys. Sangat GGW. Amazing ini, guys. Mantap jiwa kali. Waktu 25.000 ini sangat worth it, saya bocil. Enggak mati apinya. Lumayan besok pakai. Berapa harganya daripada kita beli gas, mending kita beli ini dulu, Mas. Iya, betul juga ya, bocil. Bisa nih, guys. Ulas mati, guys.
Kalian lihat efeknya sampai kayak gini guys ya. Ini Frost Diamond ngetes, jadi kalian enggak usah ngidupin. Ya, Frost Diamond dan Ayah Bocil yang nyoba. Kita coba yang lebih mahal lagi gimana? Masih ada lagi Ayah Bocil. Selanjutnya ya Bocil. Apa ini? Bro? Flower Power Fountain harganya sekitar Rp35.000. Berarti ini lebih mahal daripada yang tadi. Yoi. Ada bawahnya lebih bagus. Ada bawahnya guys. Oh my god, ini berarti kira-kira ini lebih kencang dari tadi ini. Makanya kita cobain sekarang. Coba dulu ya. Ini dia guys, sudah ada tatakannya. Pantes mahal. Ada tatakannya soalnya mahal ini. 5.000. Kita bakar 35.000 ya guys. Jadi kalian enggak usah bakar-bakar duit, kalian tonton aja video First Diamond ulang-ulang ya guys ya. Jadi kalian tahu Mang Api itu dadakannya kayak mana. Atau kalian mau beli ke Mang Api, kalian tahu guys harus beli yang mana. Biar aku coba dulu sekarang guys. Ini namanya floor ya guys. Kita lihat 35.000. Harga 35.000-nya, Bos. Mantap guys, 35.000 guys. Ada yang lebih bagus lagi enggak? Masih banyak dong Ayah Bocil. Ini mah belum seberapa. Okay, mau okay. Keluarin yang lebih bagus lagi. Nah, iyalah. Let's go guys. Ayah Bocil, ini harganya Rp40.000 satu biji. Ini banyak. Yo, iya. Kita cobain ya. Satu aja. Dua. Kurang kita. Eh, jangan. Tapi pastinya kalian semua yang nonton video ini sudah like video ini guys ya. Jadi kalian bisa menarik menjadi orang kaya. Yang like hati-hati enggak akan dicari. Kecium. Nyalain ya. Mungkin kalian udah pernah beli ini guys. Jadi caranya itu kayak gini guys. Kalian yang Easy. Ini harus dikocok-kocok guys. Ada kuntinya nih. Udah kunti guys. Set. Kunti. Bos. Nanti guys. Pocok. Nah, nanti guys. Kena guys. Tas. Pocok. Nah, kena guys. Terus kocok. Ini sangat worth it sekali nih guys ya. Kalau kita ledakin macam kayak ini guys. Coba ke bawah guys. Oh, bisa gitu. Oh, bisa gitu guys. Oh, bisa gitu loh. Oh. Aman ini guys, sudah guys. Eh, mas, gue guys. Enggak kamu hitung itu udah berapa kali ledakan? Gak tahu, udah nih udah habisin. Woi, masih guys, masih guys. Woi, coba ini ya. Coba ini guys, kita jatuhkan ini guys. Eh, kuat itu guys, kuat guys. Woi, kuat coy. Woi, balik sini dia api. Woi, kuat coy, kuat ini guys. Nah, udah habis nih. Woi, belum woi, belum woi. Masih guys. Udah, belum habis itu. Woi, coba ini guys. Eh, jangan gentong. Nah, ini habis ya. Ternyata sangat worth it ya guys ya, kembang api seharga 40.000 ini guys. Gimana kalau kita coba yang lebih mahal lagi coy? Emang masih ada yang lebih mahal? Ya masih lah. Iya. Kita cobanya yang ini. Karena lebih panjang lagi. Tuh, kau lihat. Berarti ini 100 kali ledakan. Yo, ini harganya sekitar Rp50.000 guys. Ini lebih panjang dikit ya guys ya. Buat marketing oke lah. Oh my god, kalau kita tarik. Buset. Mana biar gue hidupin. Buset. Wah, aku ngawur nanti ayo bocil. Biar aku saja. Coba ya. Ini harga Rp50.000 guys, lebih mahal sedikit guys. Mending beli yang ini daripada yang kecil tadi ya bocil. Udah panjang. Ini panjang kali guys. Dar. Tak. Ah, tuh kunti guys, kita cari guys. Kunti guys. Eh, gak kena deh. Kena deh. Kena deh, kunti guys. Kita ledakannya kayak gini guys. Wih, cuma masih hidup itu. Ya masih ya. Udah ini kita biarkan, kita coba lagi yang lain dulu. Gimana cara aku biarkan ini? Kita di sini. Ini bisa gue nih. Mana ya masih. Nah, kena pocong. Nah, mantap. Mampus gua pocong. Nah, kunti kena guys. Guys, end guys. A few moments later. Nah, kita diamkan begini guys. Kita coba lagi yang lainnya selanjutnya. Kita gimana cobain selanjutnya guys. Yang lebih keren lagi dan yang lebih mantap jiwa lagi ya bocil. Ini kembang api jagoanku. Besok. Jadi ini dia guys, kembang api seharga Rp60.000 satu kayak gini ya guys ya. Kita bakal coba ledakin guys. Kita cobain satu dulu guys. Kira-kira seberapa keras ledakannya guys ya. Wih, pribadi. Mbak, mas, mbak. Kita lihat seberapa besar ledakannya guys. 3, 2, 1. Ini keren guys, kita cobain buat ledakin di dalam botol ini guys, kayaknya bakal seru ya guys ya. Main coy. Nah, ini guys, kita cobain coy. Nah, jadi kita bakal eksperimen ya guys ya. Ini kita bakal masukin beberapa kembang apinya. Ini 60.000 nih guys, langsung habis sekaligus ya guys ya. Apakah ledakannya tuh bakal kentang? Kita coba lihat guys, kita lihat guys. Like video ini guys, satu like sebenarnya satu langkah kebaikan kalian menuju surga. Yang like hati-hati gak akan dicari pocong. Let's go guys. Itu ada sekitar berapa guys ya? Berapa kayak mana? Tahu guys, kemana guys? Kalian coba lagi coy. Oh my. Buat. Nah, bikin bola asap deh guys di sana guys. Kok cuma ledaknya satu ya? Ini sedikit hati-hati nih guys. Habis guys. Ternyata seperti itulah ledakannya guys ya. Kita ledakin yang lebih mahal lagi ya bocil. Kembang api seharga Rp80.000. Let's go. A few moments later. Ini dia guys, Whistling King Thunder, Raja Petir ya guys ya. Buset, ini kocak nih guys. Let's go everybody. Kita cobain guys. Like dulu video ini guys ya. 80.000 lah ya.
Oh, kayak gitu. Kita cobain ledakin di dalam kaleng ya, kita kira-kira. Bagaimana, Kak? Ledakannya jika dia meledak di dalam kaleng. Enggak tahu, guys. Kan cobain, coy. Ini, guys, ya. Let's go, everybody. Let's go, guys. Kaleng itu, guys. Padahal, tuh buset asapnya, guys. Bola asap raksasa. Ini, guys, apa namanya? Ternyata ledakannya sekeras itu ya, guys, ya. Sekarang kita bakal ledakin kembang api seharga 90 ribu. Oke, okay. Roman Candle, guys. Ini dia kembang api seharga 90 ribuan ya, guys, ya. Jadi ledakannya katanya ini sekitar 15 shot 0,8. Kita masih punya banyak sekali, guys, ya. Ini masih salah satunya, guys. Ini kita plaster dulu, guys. Wih, siapa tuh hidupin kembang api di sana, guys? Kita plaster biar safety, guys, ya. Ini yang tak bilang hanya dilakukan oleh profesional seperti Frost Diamond dan Ayah Bucil, ya. Let's go, everybody. Kita pakai tongkat sepanjang 5 meter nih, guys. Jadi sangat-sangat safety dan sudah diikat ya, guys, ya. Kita coba, guys. Oh my god. Gila, guys. Push. Kayaknya ini udah habis ya. Nah, udah habis, guys. Wow. Ternyata segitu kerasnya, guys, kembang api seharga 90 ribu, ya, guys, ya. Guys, jadi ini dia kembang api seharga 250 ribu, guys, 8 shot. Jadi ini kekuatannya sangat-sangat besar ya, guys. Enggak ada tulisannya nih, guys. Ini lebih gede daripada yang ini. Kalau tadi yang kecil udah kayak gitu, guys. Ini lebih tebel, guys. Walaupun lebih panjang. 8 shot ya, guys, ya. Kita gas taruh sini. Biar safety itu number one ya, guys. Kita pressure dulu, guys. Takutnya nanti mental. Iya, guys, 250 ribu kita bakar ya, guys, ya. Dan like dan subscribe, guys. Satu like sama dengan satu langkah kebaikan kalian menuju surga, guys, ya. Ini aku ngetes, jadi kalau ini worth it, kalian aja gitu, guys, ya. Tapi kalau gak worth it, jangan. Dan bapak kalian suruh ngidupin, guys. Aku kasih hitungan 3. Kalian like sekarang juga, guys, ya. Yang belum like video ini, aku tungguin, guys. 1, 2, 3, makasih buat kalian semua udah like, guys. Let's go! Let's go, everybody! Terima guys. Keras sekali nih, guys. Wow! Buset! Buset, guys! Oh my god! Aduh, guys! Gila, menurutku udah worth it sih ya, guys, ya. Bang api seharga 250 ribu rupiah, guys. Kita masih banyak punya, guys, ya. Cuman kita cobanya satu aja, guys. Ini dia kembang api seharga 500 ribu rupiah, guys. 8 shot. Ini lebih tebel daripada yang tadi. Nah, tadi pertama kita bracket kan yang ini, guys. Yang panjang 15 kali shot, udah gede. Ini jauh banget, guys. Sedangkan yang tadi barusan kita ledakin yang paling gede, beda setengah lagi, guys. Jadi ini 3 kali lipat daripada yang tadi itu, guys, ya. Ini benar-benar bencana, guys. Sebelum kita cobain kembang api seharga 10 juta rupiah nanti terakhir, guys. Nonton video ini sampai habis, kira-kira gimana ledakannya ini menurut kalian, yang mana yang paling bagus? Kembang apinya kalian komen di bawah ya, guys, ya. Nah, ini dia, guys. Gila. Ini sampai warna dibungkus kayak gini, guys, biar safety sekali, harus dirobekin ya, guys, ya. Dia sumbunya sepanjang ini, berarti kita dikasih space timing untuk menunggu kita ngancut gitu, guys. Gila sih, guys, kita pasang dulu, guys. Ayo bucil, lihat sini, guys. Ini lubangnya segini ya. Lubangnya segini, ini aku masukin kayak gini. Ini pas, guys. Ini kalau nggak diikat pun harusnya aman. Tapi biar safety, paling dilakukan oleh profesional seperti Frost Diamond. Aman, guys. Ini harus banyak ya, guys, ya. Serius, guys. Karena takutnya lompat. Let's go, guys. Gak cukup nih, guys. Ini dia, coy. Oh my god. Kita agak sini dikit, guys, ya. Cari tempat yang kosong. Benar-benar kosong. Atau kita tembak ke sana, guys. Nah, mobil, guys, ini, guys. Kali guys, jadi aku bangun uang 500 ribu buat menghibur kalian semua. Buat ngetes, nanti juga ada 10 juta. Like dulu, guys. 1, 2, 3, makasih buat kalian semua udah like. Here we go, everybody. Oh my god. Oh my god, let's guys. Lihat, guys. 3, 2, 1, let's go. Dan, kurang keras banget nih, guys. Ke atas, guys. Angkat dikit, guys. Gila, ini gede banget, guys. Wah. Besar. Besar sekali, guys. Besar sekali, guys. Wah. Guys! Jangan. Ya habis ini, guys, guys. Aduh. Kacau. Ini hentakannya benar-benar kencang banget kayak megang senjata shotgun ya, guys. Ya. Pernah tak coba, guys. Benar-benar der. Wah, ini. Boom. Boom. Gimana sekarang kalau kita coba kembang api terakhir jagoan kita seharga belasan juta rupiah, guys. A few moments later. Sampai keringetan aku, guys. Mega kembang api seharga 10 juta rupiah. Kipas ajaib, buset. Ini bakal katanya itu keluar roket kayak piu 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 piu. Ini mahal nih, guys. Kocak ini, guys. Kalau meledak, guys, sekarang, guys. Kita cobain sekarang juga di luar, tapi kalian harus like sama subscribe dulu. Tonton video ini sampai habis. Dan kalian komen yang mana kembang api paling kuat, guys. A few moments later. Ini dia, guys. Kembang api 10 juta, guys. Dari ini, guys.
everybody. Oh my god. Eh?